A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hawalati. Tasihul hawalatu bisighatin wa hiya ijabun minal muhili. Ka ahaltuka ala fulanin biddainil ladzi laka alayya aw nakaltu haqqaka ila fulanin aw ja'altu mali alayhi laka wa qabulun minal muhtali bila ta'liqin wa yasihu bi a bi ahilni wa birrida muhilin wa muhtalin wa la yushtaratu ridal muhali alaihi. Wa yalzimu biha ayil hawalati dainu muhtalin muhalan alaihi. Fayabra'ul muhilu bil hawalati an dainil muhtali wal muhalu alaihi an dainil muhili wa yatahawwalu haqqul muhtali ila zimmatil muhali alaihi ijma'an ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun bermula ini itu satu pasal. Fil hawalati pada menyatakan hukum-hukumnya hawalah. Pada menyatakan hukum-hukumnya hawalah. Jadi bak pasalnyo genet jelaskan bak getanyo tentang hukum hawalah. Hawalahnyo adalah dalam bahasa getanyo suro-uro pinah tanggungan utang nyan hawalah. Pinah tanggungan utang nyo gepenan dengan hawalah. Dalam artian utang yang wajib getanyo bayar kepada sidra urang, kemudian utang tersebut hana tabayar lagi getanyo, tetapi dayucok ba urang yang lain nyan hawalah. Jadi dalam babnyo nyo gepegah tentang hukum hawalah. Dan juga dijelaskan dalam pasalnyo ba'dhi arkaniha wa syara'itiha, sebahagian daripada rukun-rukun hawalah, iaitu pemindahan utang dan syarat-syaratnya hawalah. Jadi betadepu lagi tanyo kan semudah-mudah lagi yang tanyo fikir laju untuk tak pinah-pinah utang. Sehana tak bayar utang lagi tanyo tak yucok juga sepulan. Nyo hanjit na ketentuan dalam agama, na rukun dan na syarat, sehingga baru sah hiwalah tersebut ataupun hawalah tersebut. Ka demampu makna hawalah wahya bi fathil ha'i, dianya hawalah tak baca dengan patah fa, dengan patah ha tak baca hawalah. Wahukiya kisruha, dan dihikayahkan akan kisrahnya ha. Berarti jid tak baca hawalah, hawalah. Jid tak baca hiwalah. Logatan at-tahulu wal-intiqalu. Dianya hawalah pada logat secara bahasa, makna yang secara umum adalah at-tahulu. Makna at-tahulu adalah berpindah. Berpindah. Ataupun
peralihan yang mana at-tahulu wal intiqalu dan mananya adalah berpindah. Jadi atihnan yang ka berpindah, nabut berpindah apakah dari satu tempat kepada tempat yang lain, nyo berarti kagukun dengan hawalah secara bahasa. Jadi makna umum daripada hawalah, makna logat daripada hawalah, pindah. Nyo budah dengan taduk hino, tajak hulain. Kamu pindah ke dia hulain, nyo juga hawalah. Ka. Cuman makna hawalah buat syarak kiban. Buat syariat. Yang sehingga nasurah hukum berarti dibolehkan untuk hawalah, sah hawalahnya. Kiban maksud hawalah di sini. Wasyar'an, dianya hawalah pada syarak. Akdun yaktadi tahula dainen min zimmatin ila zimmatin. Satu akad yang dikendaki ianya akad akan berpaling utang, akan memalingkan utang ataupun akan berpaling utang min zimmatin daripada satu zimmah, satu tanggungan ila zimmatin kepada zimmah yang lain, kepada tanggungan uring yang lain. Nyo makna hawalah ba' syarak. Makna hawalah pada syarak adalah akad. Akad yang le akad tersebut dikendaki kepada perpindahan utang daripada sabah zimmah, sabah tanggungan kepada tanggungan yang lain, kepada orang yang lain. Makanya tak umpamakan tu berarti antara si A, si B, si C. Si A nya ini na utang yang wajib dibayar kepada si B. Si C na utang yang diwajib dibayar kepada si A. Bedah si B nyo ini yang lakai utang bak si A. Karena si A naik hutang bak si B. Kemudian si A nyo dipindah berarti utang di yang wajib dibayar kepada si B nyo dipindah kepada si C, yang mana si C naik hutang bak bak ji. Jadi nyo gekun tanggungan si A buna wajib untuk bayar harta kepada si B, baik wajib bayar utang kepada si B, dipindahkan kepada zimah yang lain, itulah kepada si si C. Makanya dalam hawalahnya ini na lehdra urung. Si muhil, orang yang memindahkan utang. Si muhtal, orang yang menerima pindah. Dan si muhal alih, orang yang dipindahkan utang di atasnya. Ya, makanya munyo tak umpamakan si A, si B, si C puno, no si A nyo gepenan si muhil. Si B nyo gepenan si muhtal dan juga si C nyo gepenan dengan si muhal alih. Ya. Kaile enan yang sekilas ile untuk rukun tidak kala nuka kiban kejadian yang sebenarnya. Jadi memahami le segala pertama dalam pokok pembahasan iaitu makna ataupun pengertian syarak kiban yang geken dengan hawalah. Itulah sabuk akad. Yang dikendaki oleh akadnya adalah perpalingan utang daripada sabah zimmah, daripada sidra tanggungan urung ba urung kepada urung yang lain. Yang makna syah, makna syarak. Kaileh? Ka. Waqad tutlaqu ala hadzal intiqal nafsah. Dan kadang-kadang diucapkan, diitlakkan akan ianya hawalah di atas ini berpindah nafsih. Dirinya berpindah. Kadang-kadang nacit geboh makna hawalahnya, nagucapkan nagekun untuk kata-kata hawalahnya adalah untuk perpindahan pada dirinya sendiri. Mepindah drokro nyo juga gepenan dengan hawalah. Namapun perpindahan yang terjadi pada dirinya sendiri itu juga kadang-kadang dinamakan ataupun disebutkan dengan hawa hawalah. Berarti makna hawalahnya, hawa, kata-kata hawalah naga pakai pada surah perpindahan pada diri sendiri, berpaling pada diri sendiri. Mesti contoh mesti utang bulan kemudian dibalik berarti dipindah kepada holain kan bayar pang dia mesti bayar bulan mesti kan nyo juga hawalah namanya mereka lain. Ya, nyan menang. Kaile? Ka.
Wal aslu fiha, dan bermula dalil padanya hawalah qabla al-ijma', sebelum ijma' para ulama, khabaru syaikhaini, itu hadis daripada riwayat dua yang dua drosyeh. So Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi dalil mengenai tentang hawalah, jid pinah utang, segolam ijma' para ulama adalah hadis. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Makanya uronyo dekedina urun tayang toh dalil tuku jid pinah utang. Jid pegat hawalah, jid pegat hiwalah, toh dalil. Dalilnya adalah ijma' para ulama, cukup. Ijma' para ulama. Sama lagi sembahyang uronyo. Toh dalil tuku wajib sembahyang, ijma' para ulama. Kemudian segala ijma' para ulama, toh dalil baru. Ah, toh dalil munyo ayat Al-Quran, itulah aqimus salah sahabo. Nyan dalil, dalil wajib sembahyang. Munyo hadis, toh hadis. Epa eh. Ah, furida kenai. Epa apa masalah Nabi Isra Mikraj? Hadis masalah Isra Mikraj yang nak cok sembahyang lain Nabi. Ya. Jadi munyo tekedi segala ijma' tentang hawalah, dalilnya adalah hadis riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Itu hadis. Mutillul ghina dhulmun. Bermula orang yang melambat-lambatkan bayar utang yang kaya, ataupun daripada orang yang kaya, dhulmun, itu zalim. Itu mendzalimi. Wa idza utbi'a, yang bertambah hadis. Wa idza utbi'a ahadukum, dan apabila diikutkan, diperikutkan akan salah satu kamu, ala mil'in, di atas orang yang kaya, kiban tabaca dengan patah hamdah, ala mil'in, falyattabi' maka hendak mengikut ianya salah satu kamu, maka hendak mengikut ianya salah satu kamu. Ka dalil tungku tentang hawalah tu, iaitu nukul Nabi, utilul ghina dhulmun, orang yang melambat-lambatkan bayar utang, dia itu orang yang kaya, maka zalim. Dia itu dah zalim, telah melakukan perbuatan zalim. Makanya ingat, sidra orang yang kala gemutang, kemudian igaknya mampu untuk gebayar utang, nah harta untuk gebayar utang, kaya igaknya, tapi utang hana gebayar, gepul lambat-lambat bayar utang, itulah utang hal. Ha? Nyok utang kalau untuk tempoh nasi. Nyok wah tak untuk tempoh tu. Jadi punya tegedi utang-utang hal, bayar berarti orang hotel na, maka punya tegedi lagi nyan. Nyok bila dilambat-lambat bayar utang, maka hukumnya adalah zalim. Nyan kai pubut but zalim. Munyo kai pubut but zalim, maka pasek. Pa? Pasek. Menyokah pasal hanjut kuali nikah. Pakan hanjut kuali nikah, gadoh adalah. Karena syarat wali nikah beradil. Syarat saksi beradil. Kecuali untuk baru jid dong kuali, bila genyan ka getaubat. Nampak? Ya, makanya, hina nupegah. Wa idha utbi'u, utbi'a. Nyok dalam truk bermasalah hawalah, nyok hawalah. Apabila diikutkan akan salah satu kamu di atas orang yang kaya, maka hendak ikut olehmu. Jadi bila sidra orang kadipi ikut kepada orang yang kaya, utangnya kayu cok bak orang yang kaya, ha? Maka nyat ikut olehmu. Kemana ikut olehmu? Terima. Terima. Namun pun kira-kira nyo dalil hawalah. Pun pegali Nabi, orang kaya yang lambat-lambat bayar hutang, yang petret-petret bayar hutang, yang zalim. Ha? Dan apabila kadipi ikut salah satu gata kepada orang yang kaya, maka ikut. Mana maka ikut? Seandainya lesidra orang kaicak hutang, kai berpaling kepada orang yang lain, itulah kepada orang yang kaya, kedih ucak hutang, maka ikut terima kedih ucak. Pekon, karena punya orang kayanya, gaknya wajib gebayar utang dengan segera. Bila utangnya utang, utang hal. Dan juga bila gepelambat untuk bayar utang, maka zulmun, zalim gaknya. Ya, makanya pun pegah Nabi lagi kan. Sehingga awak tak ucap utang gede,
maka otomatis kedai berarti kan mampu untuk bayar hutang. Ya, sehingga you terima, you ikut lagi prosedurnya. Itulah hawalah namanya. Jadi hutang yang wajib getanya bayar kepada si pulan, kemudian getanya pupaling tayu cok bak si pulen gede. Hai pulan, long berarti nak kumutang bakah nyokatok tempo, maka utang long kekah kacok bak si pulen. Ikut lagi, kabareh long cok bak si pulen, maka cok bak si pulen. Yang mana si pulennya naik mutang berarti bak bak si muhelnya urung yang buno pegah yu cok utang bak si pulen. Ya, mbak. Nyo hadis, hadisnya. Makanya kepegah ini, kiban tabaca faliyat tabiat dengan tasydid baca faliyat tabiat ataupun dengan sukun. Dengan tasydid ta faliyat tabiat ataupun sukun ta faliyat tabiat. Kenyo kan? Faliyat faliyat tabiat. Wa tafsiruhu dan bermula penjelasannya hadis. Ya, bunuh hadis bunuh hanya itu alam sebenarnya kepada hawalah menyedekati hanya tak fahami. Dan bermula penjelasannya hadis riwayatul Bulhaqi itu riwayat Imam Bulhaqi. Jadi untuk penjelasan hadis likutnya adalah na riwayat yang lain. Tak riwayat yang lain. Wa idza uhila ahadukum, dan apabila dipalingkan akan salah satu kamu alal mil'i di atas orang yang kaya falyahtal, maka hendak menerima paling ianya salah satu kamu. Ha, jadi na riwayat yang lain. Pegalin Nabi, apabila gatanya kah dipupaling utang datu orang yang kaya kedai yucok utang, maka faliyahtal terima, terima perpalingan utang mati yacok juga sipulan. Yacok bak sipu, yacok bak sipulan. Ya. Mempunyai sipulan yang orang kaya, yacok bak ji, ini otomatis langsung ijok, menyuhana ijok ji kai pebut but dah. But dalim, menyukai pebut but dalim, nyan kiban hukum. Ya, ne pegah ti ino. Wa qawluhu mutillul ghina, dan bermula perkataannya Nabi mutillul ghina zulmun, artinya italatul mudafa'ah fuskun. Artinya bermula melambat-lambatkan untuk mudafa'ah membayar utang fuskun itu pasek. Fuskun itu pasek. Yang kala melambat-lambat bayar utang pasek hukumnya. Dekedi nak tamu hutang bak gop katanya bak tua tu dah hutang seolah-olah tik gop yang hutang bak katanya. Kau kan? Ya. Bahkan ibu bak tengok tu malam ni dia punya negeri nak hutang bak gop ni. Buta bayar hutang lah baru tak eh. Bak mati-mati dalam tengok hana bedah leh bati ju. Kah hana lom bayar hutang. Bahkan tanya kenyo nak you pegak surat wasiat sebelum tidur. Ya kan? Kita itu sebelum tidur sunat untuk membikin surat wasiat. Surat nak hutang bak sepulan, nak hutang bak sepulan, tulis. Sehingga mati-mati tu kah? Kerana catatan. Ataupun anak mungkin orang tengok pegat je buku catatan yang hutang. Bahkan, karena seandainya anak-anak lain tanya, berarti hutang gop jelas. Baik mengkumat dengan hutang, tanya kan mati hutang kalau anda bayar, lihat ahli waris, dia puan cor dia tanya. Langkubu hutang je juga tanya. Kengkai leh. Kah, makanya dia pegang orang yang melambat bayar hutang. Orang mampu untuk bayar hutang tapi hendak bayar leh. Ha cik, kena pedang rumah dia dua tingkat. Kena kawin mulai hebat tu. Ngakna mamai ngefangkihu matabalakum minanisa imasna wa thulatha wa ruba. Hang kemah ya. Yang pasal. Apa? Pasal. Qala fi tufah, berkata yang degul yang kata tufah. Wa yukhadhu minhu, dan dipahamkan daripadanya. Toh daripadanya penjelasan itu, anna mutilla kabiratun, bahawa sesungguhnya orang yang melambat-lambat bayar utang itu dosa besar. Yang kalau puno ke pegah orang yang melambat-lambat bayar utang dah dalem, kemana dalem? Pasek, pasek orangnya. Mamunya pasek? Dipahamkan daripada surah, yaitu melambat-lambatkan untuk membayar utang pasek. Maka orang yang melambat-lambatkan bayar utang adalah hukumnya dosa besar. Kan dosa apa? Dosa apa? Dosa besar kabiratun. Pakan dia kepada dosa besar. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya orang yang melambat-lambat bukan? Karena bahwa sesungguhnya hal wasya'an itu jadinya orang yang melambat-lambat bayar utang akan kezalim.
Fawa maka bermula dianya orang-orang yang lambat-lambat bayar hutang dijadikan sebagai zalim, itu kal ghasab, sama seperti rampas. Sama seperti rampas, zalimnya konyol sama seperti rampas. Munyo kamunan fayaf suku bimaratin minhu, maka pasal ianya seseorang dengan sekali daripadanya melambat-lambatkan bayar hutang. Tiga sagai terpelambat bayar hutang, sedangkan kita akan mampu untuk bayar hutang, maka pasal sama lagi hukum ghasab, terampas atagok, tercua atagok, terampok atagok, dan tiga bubut langsung pasal ini. Langsung apa? Langsung pasal kerana bud zalimnya dan dosara, dosara ini. Jadi untuk mengembalikan lom kepada kepada adalah kapasit ya taubat. Utang gok bayar, kemudian bayar ulang-ulang lek. Cabut langsung. Pemana cabut? Perbuatan kata oh, anda dah bayar utang cabut. Berarti cabutnya ke mana anda bayar lek? Bayar utang gok. Kemudian berarti kasat dalam hati betul-betul taubat kepada Allah, taubat yang nasuha. Dan bayar ulang-ulang lek. Punya cita-cita menyesal dah tak dah anda ulang lek. Bayar untuknya, oh, jih lek. Taubat. Tapi tengok pebut lom. Yang bukan taubat yang nasuha namanya. Itu taubat yang kazibin. Taubat urung yang dusta. Punya taubat urung yang dusta. Nyo hana kembali lom kepada adil katnya. Mantang pasal. Nampung. Jadi yang ikun dengan taubat yang nasuha. Urung yang taubat daripada segala dosa. Suma la ya'udu illa zambi. Kama la ya'udu labni. Minat dar, dar'i. Orang yang taubat daripada dosa dan geknyan bercita-cita hana kembali le dan hana kembali le kepada dosa, sama lagi hana kembali susu kepada tempat perahannya. Nyan makna taubat nasuha. Nyan makna taubat nasuha. Berarti hamuken isusu yang kalau tak perah untuk tak pulau basah hamuken. Jadi dalam arti kata lagi yang taubat yang nasuha. Berarti leh kita yang tak perbuat dosa, kemudian bercita-cita hana ulang lagi. Betul-betul hana ulang lagi. Bentu alahnya orang yang taubat. Singa perbuat lah. Singa taubat lah. Perbuat lah. Nyankan taubat nasuha. Taubat orang yang dusta. Karena punya terkena orang yang betul-betul taubat, han akan ulang lagi. Bercita-cita han akan gulang leh dan betul misal dan han gulang leh gejaga habis-habis. Ya, kongkai leh. Kah, yang kelakian hai dungku berarti pasal. Apa? Pasal urung lambat-lambat untuk membayar hutang. Ya, cuma qalahu Subki berkata akannya oleh Imam Subki mukhalifan lil musannif, hal keadaan berbeda bagi musannif pat fi istirati takarurihi, pada mensyaratkan berulang-ulangnya perbuatan. Naklan karena genakal gepinah daripada kendaki mazhab kita. Wa ayyadahu dan telah memperkuat akannya Subki oleh selainnya Subki dengan tafsir Azhari. Kiban tafsir Azhari, tafsir Azhari bagi Mutillun bi annahu atalatul mudafaah, artinya fal marratu la tusamma mutillan. Jadi maknanya buno munyutakalan berarti iliket nyo tiga dah pebut kajit kepada pasir. Cuma berbeda dengan kunsubki. Kunsubki nyo berbeda bagi musannif, iaitu gesyaratkan munyutakalan subki gesyaratkan bermula-ulang ilai mupadub ga kom tiga medua ga mulhega baru jid kepada apa pasal yang mana genakal daripada kendaki madhab putihnya dan kagak perkuat oleh selainnya Subki dengan tafsir Azhari. Kemudian tafsir Azhari, ke tafsir Azhari bagi makna mutilun toh, makna mutilun adalah orang yang melambat-lambatkan untuk membayar utang, artinya fal marratu la tusamma mutilan, sigo hanalam gepunan dengan orang yang melambat bayar bayar utang punya siga nyam menyu mundur tafsir Azhari. Berarti makna italahnya kepada duga berarti kan siga ya ka kale enan ka nyam menan ka kembali lam kepada dasar berarti hawalah, hawalahnya
akad yang dikehendaki untuk berpaling hutang daripada sabuh tanggungan kepada tanggungan orang yang lain, daripada tanggungan getahnya kepada tanggungan orang yang lain. Kailah man hinunna nagepegah bajutu iub abeh wal asah. Dan bermula pendapat yang kuat annaha sesungguhnya hawalah itu jual utang dengan utang. Jawadul lil hajah itu boleh. Bahkan boleh lil hajat karena hajat. Lil hajat karena ha, karena hajat. Menurut pendapat yang kuat, hawalahnya adalah publa utang dengan utang. Ha? Hawalahnya publa utang dengan utang. Utang tanya publa dengan utang. Utang tanya tak publa dengan utang bak sepulat. Ya, nyoh hukumnya boleh. Pakai boleh karena ha, karena hajat, karena kebutuhan, karena keperluan. Kibang surah nengku, ha, dengar surah. Wadzalika dan bermula demikian. Ya kan? Li'annal muhil, karena bahwa sesungguh si muhil orang yang memalingkan utang si muhil. Ha? Ba'a itu menjual ianya si muhil ma fi zimmatil muhali alaihi, akan barang yang ada ianya barang dalam zimmah si muhal alaih, bima fi zimmatihi lil muhtal, dengan barang yang ada ya, dengan barang yang ada ianya barang dalam zimmahnya si muhil bagi si muh, bagi si muhtal. Si muhtal urang yang terimong hiwalah puno. Dan bermula muhtal, dan bermula muhtal itu menjual ianya si muhtal akan barang yang ada ianya barang dalam zimmah si muhil dengan pui pula bima fi zimmatil muhal alaihi, dengan barang yang ada ianya barang dalam zimmah si muhal alaih. Mangkiban kejadian jual beli fal ba'i', maka bermula si penjual itu si muhil, orang yang tukang berpaling hutang. Wal mustari, dan bermula si pembeli itu si muhtal, memputar yang pula. Wal mabi', dan bermula barang yang dijual dainul muhil, itu utang si muhil. Utang si muhil, utang si muhil yang ibu pula. Man saman toh wasamnu, dan bermula saman itu utang si muhtal. Itu utang si muhil, itu utang si muhtal. Kaile waqila, dan dikatakan orang annaha sesungguhnya hawalah istifa'u haq, itu menuntut tunaikan hak. Jadi kenyo makna hiwalah. Menurut pendapat yang kuat makna hiwalah, menurut pendapat asah makna hiwalah publa hutang dengan hutang. Mampu ko boleh kerana keperluan. Meyakinki kan hiwalahnya angku tunai hak. Tunai, tunai hak. Ha. Nah, apa yang tulis? Ha? Apa yang tulis? Waduh dah. Ha, aduh. Berarti yang pertama si si muhil, ha? Si muhil. Si muhil ingat orang yang pinah hutang. Tak. Yang kedua si mu si muhtal. Si muhtalnya urung yang yang terima pinah hutang. Yang gelas si muhal alih. Si muhal alih urung yang yang dipinah hutang patuh ni. Kailah. Berarti nyo ingat ilang no. Le si muhal dan hutang kena buat si muhtal. Le si muhal ni hutang kena buat si muhtal. Kemudian le semua hal alek, ibu tak ibu lagi tak. Kalau, ha? Tak. Jadi munyo puno, munyo umat saya yang urunyo handuk kalau. Handuk tiang. Han, kamera aku balik, balik ke dan kau baca aje. Alah kedengar dengan surah. Tak. Nyo tak cocok arek le puno. Yang dikun dengan hawalah akad.
Berarti ada ikut akad ni ajak kabul. Akad yang dikendaki kepada pupalit utang daripada sabah timah kepada timah yang lain. Bedah si Muhil itu paling utang di dari bak-bak si Mutal di guna wajib kepada si Mutal. Kayak kan? Ya? Ibu paling lagi kepada si Muhal Alih. Jadi si Muhal Alih ke wajib bayi kepada si Mutal ke kepada si Muhil. Kailah. Ka. Kemudian menurut pendapat asah yang gegeng dengan hawalah pula utang. Pula utang, okey? Pula utang dengan utang. Ni hukumnya boleh. Kiban boleh, kiban tu jadi yang pula utang. Ya? Yang pula adalah si Muhil. Si Muhil. Si Muhil. Kiban pula. Si Muhil di pula utang yang na dalam dimah si Muhal Alih dengan barang yang na dalam dimah lagi bagi si Mutang. Le si Muhil ikumlah utang ni kena yang nak wajib dibayar oleh si Muhal Alih. Faham kan? Dengan peng ataupun dengan barang, peng itu dengan barang yang mana barangnya kewajiban si Muhil atau si Mutang. Berarti di ikumlah atas hingga ikumlah kena bak si Muhil. Bak si Mutang. Nampak? Haa, kailan. Olehnya si Mutang. Si Mutal ipu bela barang yang na dalam dimah si Muhil dengan barang yang na dalam dimah si Muhal Alih. Artis benda si Mutang ini dipu bela. Haa? Dipu bela barang. Okey? Barang yang na dalam dimah si Muhil guna kuayak ni kepada si Muhil. Hai pulang dengan pui pulang dengan barang yang nak masih masih muda. Arti budak budak si muda atau si Muhal Alih lah. Budak si muda orang yang terima jual lah. Budak di pulang barang yang nak dalam dimah si Muhil ialah wajib bayar si Muhil kepada ni. Ngapui pulang dengan barang yang nak dalam dimah si Muhal Alih ialah ada si Muhil. Ya, maka terjadi mana? Sehingga dia kesimpulan ni. Yang menjadi penjual adalah si Muhil. Di penjual. Sedangkan si si pembeli si Mu, si Mutal di tukang dah. Bila ida bunuh ada si Muhil pak jauh kena. Ya, bina ida ni. Berarti si Muhil itu pula. Si Muhil tukang pula ada di kena. Nyodi ida kena. Nampak? Ya, makanya yang menjadi pembeli adalah si Mutang. Sedangkan yang menjadi babek toh, toh barang yang dijual. Barang yang dijual adalah utang si Muhil. Ha, pula kena utang. Ha, utang. Nyo yang dikublo. Ha? Man undang-undang lo kenyo kenyo mesti na makud alih. Makud alih adalah mabek dan sah saman. Nyo mabek, utang nyo mabek. Ya. Saman di tok, saman di adalah atas si Muhil kepada si Mutang saman. Ha, utang saman. Ha, berarti yang kelima menjadi yang di mena muji pula berarti atas bak si Muhil kepada si Mutal budak si Mutal itu. Ah, ha, yang menurut pendapat pendapat asal. Sedangkan menurut Zabotu, menurut Kengki, ha? Ya. Menurut Kengki yang ken dengan hawalah adalah tuntut hak. Tuntut tuntut hak. Kail eh? Ha. Yang yang sekedar saja. Jadi guna pegah di sini munyo tekedi tabutamong atenan utang, ha? Ha, munyo tekedi atenan utang dah pegah, berarti lagi yang surah haji. Berarti pula utang ngau utang. Ha, baik hana surah pula utang ngau utang. Ha, angka lagi yang. Ya, kai leh. Ka bukulom. Ka. Ka. Aliyan tasihul hawalatu bisirat. Sahlah hawalah pemindahan utang bisirat dengan sirat. Makna sirat dengan lafad. Wahia dan bermula dianya sirat. Ijabun minal muhil. Itu ijab daripada si muhil. Contoh lafad ijab. Ka ahallal tuka ala fulanan biddainil ladhi laka alaya. Seperti aku pindahkan akan engkau ala fulanen di atas si fulan bidainil ladhi dengan utang yang alladhi
laka bagi engkau alaya yang kewajiban di atasku. Dengan contoh lafai ijab daripada simuhil. Ataupun ikun le simuhil le urung yang pindah utang, nakal tu hakaka ila fulan. Aku pindahkan akan hak engkau kepada si fulan. Ataupun ikun le simuhil, ja'al tu mali alaihi laka. Aku jadikan akan hartaku alaihi yang kewajiban di atas si fulan, laka bagi engkau. Kah, sabotuk ju, ngot jelah-jelah. Wa kabulun. Dianya sirat itu kah? Kabul. Daripada so kabul. Minal muhtal daripada si muhtal. Orang yang terimong berpaling. Kah? Bila taklik yang ada ianya ataupun hal keadaannya ijab dan kabul itu dengan tanpa tak taklik. Nyan jita halnya. Ayo kan? Ataupun tak naat pijir. Kibarnya dah bertanggung. Yang dua je lah. Yang ada ianya ijab dan kabul itu dengan tanpa taklik. Kah? Kah bukalam? Jadi barosah pegat hawalah pemindahan utang benar lafad ijab kabul. Kibar lafad ijab kabul. Le simuhil, le urang yang pindah utang. Atas dah ulang tiga tu, simuhilnya urang yang pindah utang. Simuhtal, urang yang terimong pindah utang. Si muhal alih adalah orang yang dipindah utang keji daripada si muhil. Berarti si muhilnya adalah orang yang mutang bak si muhtal. Si muhal alih adalah orang yang mutang bak si muhil. Kailah. Kemudian ipinah tu utang, bedah si muhtal yang lakai utang. Berarti yang lakai bayi utang bak si muhil. Toh utang long kena. Bedah si muhil ibarat. Berarti utang long kacok utang long yang wajib kebayukah kacok bak semua hal alih. Jadi, makanya barosah. Barosah berarti pegat hawalah benar ijab kabul. Ngansau ijab kabul. Biasa salah. Antara si muhil dan si muhtal. Nyan ijab kabul. Antara si muhil dan si muhtal. Berarti ijabnya daripada si muhil, kabulnya daripada si muhtal. Ikun lah si muhil le urin yang pepindah utang. Kibai ikun. Hai. Long pupinah utang long bakah ha? Berarti long pupinah utang long dia ada si pulan ha? Yang wajib si pulanan ibayar utang ke long? Long pinah berarti utang long yang wajib kubayar ke kah? Kedeh bak utang si pulan yang mana si pulanan wajib ibayar utang ke long? Berarti kulit semua hai muhtal, long kaku pinah berarti utang long yang wajib kebayar kekah, kudeh bak si muhal alih, bak si pulan jih kacok yang mana si pulan jih naik mutang bak long. Kailah, lagi yang nikun. Nyai ijab. Ataupun kalau lagi yang nikun, nakal tu hak kakak ila fulan. Hai long pinah hak kah, hai muhtal, ikulah semua, long pinah hak kah, toh kewajiban long kepada kah untuk bayar utang, long pinah kepada si pulan jih. Ataupun ikun kata lain mana long jadikan harta long yang wajib berarti di atas si pulan ke long kekah. Nama apa? Long jadikan harta long ha? Yang wajib di atasnya si pulan. Kesah wajib? Keji ha? Bagikah. Berarti na utang long buat si pulan ni deh ha? Na utang long buat si pulan deh. Berarti utangnya berarti kujuk kekah. Kaku jadikan kekah. Berarti hartanya adalah utang ketika dipupaling kepada si muhtal. Maknanya le si muhal alih nyoi bayi utang ni kan le kepada si muhal tapi kepada si muhtal. Melatih si muhtal icok utang bak si muhal alih. Kemudian barusah hiwalah benar lafad kabul juga berterima oleh si muhtal. Kebaikulah si muhtal ha, berarti benar terima. Berarti kalun terima yang menang. Kalun terima pinah berikan mu berikan menang. Olehnya bila taklik ijab dan kabulnya bekna taklik sama juga dengan surah bek ini bek taklik-taklik ini ha? Bek punya dekedi pulang-pulang tuklong pinah hana-hana pulang-pulang le bek taklik sama dengan surah bek hanya tak ijab kabul hanya nak taklik kah wayasihu dan sah ianya kabul dengan kata ahilni pindahkan olehmu akan daku yang sah kabul menang. Jadi lafaz kabul sah juga ikun le semutal mano hai kapinah ke de kelong ha
Atika pinah ke dia kelong hutang kah yang wajib terbayar kelong. Pinah hati hutang buat sepulang kelong ke dia. Bek-bek li bayar ke kah. Maka karena sebab kesimpulan yang gekun dengan buno hawalah bedah si muhil urang yang mutang bak si mutal dan si muhal alih urang yang mutang bak si muhil dikenali si muhil hai mutal berarti long nak kewajiban untuk bayar hutang kekah cumanya ka ku pinah berarti hutang yang wajib ku bayar kekah kedih bak si muhal alih kedih kacok pakai seut le urang yang kalong trimong itu ataupun ikunji kalong trimong berarti pinah kajiat berarti long kucok bak si muhal alih maka hukumnya bawa tanyan ka terlepas ha? Si muhilnyo ka hanapa ya hale bayi utang yang bayi utang adalah si muhal alih ibayi utang kepada si muh si muhtal ya. Ka ka bukolam tak wabir ridha muhili wa muhtal ya. Dan sahiwalah dengan ridha si muhil dan si muhtal. Jadi oleh nak ijab kabul baru sahi hiwalahnya pemindahan hutang berida si muhil dengan si muhtal. Jadi bersetuju manduai si muhil juga setuju untuk pindah hutang, si muhtal juga setuju. Hanya kerana ijab kabul kengkak setuju. Kenapa kan? Hai ide tujuan benar ijab kabul babek pakun. Karena benari rida ke innamal bai'u antara din. Berkaya antara dinnya rida merdi benar lafaz. Maka menyokana ijab kabul ka rida. Kenapa kan? Wala yustaratu ridha muhalu alaihi dan tidak disyaratkan akar ridha si muhal alaih. Han kala? Han aku syaratkan ridha si muhal alaih. Ini mu hidup depu kadang-kadang han urusannya. Han ridha aje be elo-elo ku bayo lu mutang bakah ke. Ku bayo ke kah mendang. Ha? Hai ku bayo lu ke gap. Han urusan. Ki banci munyo si muhalnyo kai pinah hutang aje kepada utang di kepada si muta kai pinah kepada si muhal alaih. Maka si muhal alaih tetap wajib bayo kepada si muta. Walaupun dia hendak setuju wajib. Hai gulung, lengku mutang makah buka bayar gugap. Hana urusan. Hana kecadakan. Berida si muhal a. Berida si muhal alih. Hana kecadakan. Kah kan? Kah? Awat teka terjadi lagi yang kiban. Wayal zimu biha dan wajib. Dengan sebabnya hawalah oleh pu wajib. Dainu muhtal oleh utang si muhtal akan sawa dia utang si muhtal muhalan alaihi akan si muhal alaih ahwateka terjadi akad hawalah pemindahan utang maka wajib berarti terhadap utang si muhtal nyo diatuh si muhal alaih maknanya si muhal alaih yang wajib bayi utang si muhtal yang menyangkut bunuh dengan si muh si muhail nampak. Berarti yang kewajiban kele semua semua kagrah haji. Urang yang putang peng kepada semua alih punya kagrah haji. Pekan kali pun paling. Berarti yang wajib bayar utang adalah simuhal alihnya kepada simuhtal. Maka utang simuhtalnya saya so yang wajib bayar. Simuhal ah. Simuhal alih. Maka kau pegah haji. No? Faya braul muhil. Maka terlepaslah simuhil urang yang paling dengan sebab hawalah. Jadi pandai terlepas. Andainil muhtal untuk utang si muhtal wal muhalu alaihi dan terlepas si muhal alaih andainil muhil untuk utang si muhil jadi le si muhil kaglah iji utang dengan si muhtal dengan gara-gara pinah le si muhal alaih juga kaglah utang iji dengan si muhil pakang karena kai pinah kepada si muh si muhtal ya. Kai leh kak wa yatahawwalu dan berpindahlah hak si muhtal kepada ila zimmatil muhali alaihi kepada zimmah si muhal alaih ijma'an ijma' para ulama awataka terjadi hiwalah maka ijma' para ulama sepakat para ulama ka berpindah hak si muhtal kepada zimmah si muhal alaih berarti si muhtal berarti buno ji na utang bak si muhil buno na utang mati bak si muhil jelas si muhil wajib bayar utang ke ji nyo kat terlepas dengan si muhil ji kibancit berarti kamu pinah mati utang ji kepada si mu si muhal alih ti nyo terjadi ji dua saja itu berarti yang menyangkut masalah utang si mutal dan si muhal alih berarti le si mutalnya
Berarti ji ya ca utang kedeh bak simuhal alih. Seolah-olah kai mutang dua simuhal alih dimutang bak simuh simuhtanya sepakat para ulama munan. Berarti kele tanggungjawab daripada simuhil. Makanya hina nanti pengaruh ji. Mutilul ghina zulmun. Orang yang melambat-lambat membayar utang sedangkan dia itu kaya, maka zalim. Muno zalim pasal nyo baksa rinjawan ni umnya dikedi hanya bayar utang. Nyo kele bak simuhil. Maka antara simuhal alih dengan dengan si mutal, bila si muhal alihnya berarti dia hanai bayi hutang kepada si mutal, maka jihnya punya dikedi jikaya hanai bayi, maka dipasak kan si muhal leh, si muhal kaglah kah? Kaglah jih berarti hana payah leh jih berarti kaglah hati hutang dengan si muhal alih si mutal juga kah hana leh sangkut paut dengan si muhal, yang sangkut paut lah si muhal alih dengan si mutal. Nama pun leh hanya ingat lah, biar anda ingat muhil, orang yang paling orang yang paling, si muhtal orang yang menerima paling paling hutang, si muhal alih orang yang dipalingkan kepadanya menyangkut dengan hutang, si muhil adalah orang yang putangpeng kepada si muhal alih, si muhil orang yang putangpeng kepada si muhal alih. Kemudian si muhil juga nak dimutang peng bak si muhtal. Yang jadi masalah ini, si muhtal ini mesti contoh katuk tempo untuk bayar hutang. Dikun le si muhil, hai hutang long yang wajib kubayar kekah hai muhtal, kacok bak si muhal alih. Yang mana bak si muhal alih ini nak mutang peng bak long. Maka bila kai terima oleh si muhtal, maka si muhil kata lepas berarti hutang dengan si muhtal. Si muhal alih juga kata lepas dengan dengan si muhil. Si muhal alih kata lepas hutang dengan si muhil. Tinggallah dua itu, si muhtal dengan si muhil. Si muhal alih. Si muhtal dengan si muhal alih. Ya. Makanya punya dikedika empat istilah kan. Kamu ingat ni? Muhil, muhtal, muhal ah, muhal alih. Si muhal alih berpaling lah, hai berpaling lah. Kalau terjadi iwalah juga. Kalau juga bagi bahasa. Berarti si muhal alih punya punya dikedi jika kewajiban bagi kepada si muhtal. Maka arti kena dimah utang kau kena kau pernah kepada si muhal alih kepada si muhtal. Berarti dua ilam ya. Dua ilam. Dua ilam tak di dengan si muhtal dan nyawa di. Berarti punya nak pegang iwalah lah. Berarti jih muhal. Jih si muhtal tetap kau kan. Hai. Ilungnya kan naik mutang, naik mutang penglong leh sepulan. Berarti nyo kan hendak bayar kerau kumpul. Kudih kacau. Dan yang ka akad lah hiwalah apa tu? Nya hiwalah lain lom. Bila saya sedui cerita apa pun. Man bak surah ino bak surah hendak syaratkan kan berida semuhal alih. Jadi hana urusannya aku masalah hana setuju uji. Yang penting ijab kabul terjadi antara semuhal dengan semuh si muhtal. Kan dengan hutang. Kan dengan hutang. Hadir. Hino tik nak cik nak syarat. Okey. Mamu yang degeri tak pegah haju. Nak syarat. Panjang. Syarat hawalah limang boh. Berida si muhil. Berida si muhtal. Oleh yang bersebut dua buah hutang. Hutang tu. Hutang datu si muhil daripada si muhal alih. Dan hutang al-ladhi datu muhal a. Datu muhal alih. Berarti dua buah hutang tu, hutang yang wajib datu si muhil, berarti si muhil dengan si muhtal. Kemudian hutang yang wajib datu si muhal alih katanya kepada si muhil. Olehnya gesyarat kalam besah gantau untuk keduanya. Besah gantau. Maka hansah dengan hutang salim. Kenapa buka aku? Malam tengok dah bahas untuk lebih jelas. Penting kamu oleh silapih. Kaji. Kan? Allahu a'lam bishawab.